Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Teman-teman sekalian, hari ini insyaAllah kita akan memulai materi khusus tentang pedoman dalam menunaikan khutbah Jumat. Seperti apa praktikalnya? Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan dan disepakati bersama bahwa teman-teman semua mendapatkan tugas untuk menyampaikan pesan-pesan utama dari setiap juz dalam Al-Quran. Anda berjumlah 30 orang, setiap satu orang akan menyampaikan pesan pokok dalam setiap satu juz Al-Quran. Masing-masing mendapatkan kesempatan 3 menit untuk menguraikannya. Ingat, dalam prosesi khutbah Jumat, jangan lupa, dalam prosesi khutbah Jumat. Mungkin tidak akan semua, saya akan minta untuk diacak. Ya, saya mintakan yang pertama supaya diberikan kursi dulu di depan sini. Ini aja yang di depan, Ustaz Taufik izin di sini aja. Ya. Sudah? Baik. Saya minta yang pertama untuk bisa ke depan. Eka Maulana, persilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha rabbil alamin wa'buduhu mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan keyakinan bahwasanya tidak ada kejayaan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keyakinan bahwasanya tidak ada kecelakaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kehinaan melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada awal-awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita semua, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwasanya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, itu bukanlah kitab karangan Muhammad SAW, bukanlah karangan kitab Nabi Muhammad SAW, bukanlah perintah-perintah atau larang-larang yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, tapi itu semua adalah wahyu yang sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, dan itu merupakan petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Itu mereka yang memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan akidah yang benar tersebut mereka akan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya perintah yang paling utama yaitu salat. Sehingga ketika salat ditunaikan dengan akidah yang benar, maka salat tersebut akan memberikan hikmah kepada dia, sehingga janji Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang-orang melaksanakan salat dengan akidah yang benar, yaitu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga ketika akidahnya sudah benar, kemudian perintah-perintah Allah dijalankan semua dan semua larangan-larangan Allah ditinggalkan semua, maka janji Allah, ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrina hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Baik. Waktu habis. Ya. Sudah selesai atau belum? Ya, silakan. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
amma ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah tabaraka ta'ala qad qala fi kitabihil karim fa qawluhu qalan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama salli wa sallam ta'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Baik, alhamdulillah. Jadi kurang lebih waktu yang tadi disampaikan dalam khutbah itu 4 menit. Nah, pertanyaan saya, dari 4 menit itu satu juz di dalam juz pertama Al-Qur'an. Juz pertama itu berarti 7 ayat Al-Fatihah dan 141 ayat surah Al-Baqarah. Kira-kira menurut Eka, dari 4 menit tadi, 3 menit khutbah pertama itu dari surah Al-Fatihah dan 141 ayat surah Al-Baqarah tersampaikan berapa persen? Kalau secara umum sudah tersampaikan semua. Yakin? Ya. Yakin? Karena saya cuma dengar 5 ayat Al-Baqarah. Ayat 1 sampai 5. Itu mewakili tidak keseluruhannya? Sudah mewakili, karena itu kan dzalikal kitab alahu apa hudan lil muttaqin. Jadi dalam Al-Qur'an saya itu tidak bertanya itu. Yang saya tanyakan uraian tadi dalam khutbah sudah mewakili 141 ayat belum? Plus Al-Fatihah 7 ayat. Belum terlalu. Enggak apa-apa, karena yang kita cari bukan antara benar dan salah, bukan. Kita akan belajar bagaimana dalam waktu yang singkat kita bisa menangkap pesan dari apa yang ingin disampaikan sehingga terstruktur dan jelas apa yang mau kita uraikan itu. Poinnya apa? Bagaimana cara menyampaikannya? Kesimpulannya seperti apa? Sehingga audiens, pendengar, jamaah itu memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Itu poin yang paling pentingnya. Nah, jadi di dalam fikih dakwah itu termasuk khutbah. Apa artinya khutbah? Khutbah itu dari kata khotoba asalnya. Apa duduk aja. Kha, pa, dan ba. Khataba. Khataba yakhtubu. Kemudian masdarnya bisa khutbatun, bisa khitbah. Ini bisa khutbah. Gini. Bisa khitbah. Nah, ya. Tulisannya sama, harakatnya berbeda. Asal kata khotoba ini, asalnya adalah pesan yang singkat dan jelas. Ya. Pesan yang singkat, ya. Padat, jelas. Bisa dipahami? Ya. Singkat, padat, dan jelas. Itu khotoba. Karena itu secara fikih Nabi juga pernah memberikan pesan. Ini di kitab-kitab fikih banyak. Di Subulus Salam ada, kitab yang lain juga ada. Bahwa Nabi pernah memberikan penegasan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang awkamakala mampu mengurai kalimat dengan singkat, padat, dan jelas. Gitu. Jadi dalam khutbah itu demikian. Hanya nanti durasinya bisa berbeda-beda. Karena ada persoalan yang sangat kompleks, kompleks itu rumit, panjang, ya kan? Seperti benang kusut yang butuh waktu lama menguraikannya. Ada yang memang kita pilih-pilih kata dengan cepat, paham arahnya kemana. Nah, karena itu kita latihan 3 menit itu untuk berusaha terbiasa mendapatkan inti idenya, sehingga inti ide itu dalam bahasa kerennya sekarang substansinya.
ya, inti dari persoalan atau materinya itu bisa ditangkap dengan cepat, sehingga kita bisa memilih kata untuk menguraikan itu sesingkat mungkin. Kalau kita sudah terbiasa menyampaikan pesan dalam waktu yang singkat, 3 menit, 2 menit, nanti tata-tata kalimat kita itu akan lebih berisi. Sebab kadang orang begini, bicaranya 30 menit, tapi isinya cuma 5 menit. Ya, ada lagi yang kadang-kadang ngarang-ngarang yang penting panjang. Cerita kemana-mana tuh ya. Ya, udah ke goa, balik lagi ke Wajo. Dari Wajo pindah ke Sinjai. Ya. Tapi intinya hanya ingin menyampaikan bahwa, ya, ikan Wajo enak gitu ya. Tapi bolak-balik sana sini gitu ya. Nah, yang paling penting itu, bagaimana kita bicara pun 15 menit tapi berisi semua. Orang sekarang bilang daging semua. Oke? Okay? Boleh bicara 10 menit berisi semua. Tapi jangan sampai berbicara misalnya 30 menit tapi isinya cuma 1 menit. Ini yang menyebabkan kadang jamaah itu bosan, jamaah ngantuk, kadang tidur, atau bikin khutbah sendiri. Nah, sering terjadi begitu ya. Nah, itu jangan dipersalahkan jamaahnya dulu, khatibnya dulu introspeksi. Jangan-jangan tema yang disampaikan ini tidak esensial. Artinya tidak terlampau penting, kalimatnya terlalu panjang lebar, tidak fokus, itu mempengaruhi keadaan jamaah Jumat. Untuk itu, kita tadi berlatih durasi 3 menit. Sebetulnya dalam menyampaikan ide, itu 3 menit itu terlampau panjang. 1 menit itu cukup sebetulnya. Ya. Kalau sudah terbiasa 1 menit kita menyampaikan sebuah ide, sebuah pesan, tapi berisi dan sampai, itu semua kalimat kita itu akan mudah didengar. Karena semua punya isi. Ya. Nanti setelah itu baru bagaimana menyampaikannya itu supaya terlihat lancar, artikulasi penekanannya jelas, ya, tidak ada a e e e a e gitu ya. Nah, itu bisa dipersedikitkan, diminimalisir istilahnya, sedikit-sedikit. Insyaallah semua kalimat kita tertata itu, lebih bagus, pesannya lebih sampai dan yang mendengar juga menikmati. Itu poin pentingnya. Nanti pembahasan di dalam kita di Islam itu ada ilmu balaghah namanya. Pilihan katanya disebut dengan ma'ani. Cara menyampaikannya disebut dengan bayan, supaya jelas. Dan cara menghiasi penjelasan kita itu, supaya terdengar iramanya bagus, pilihan katanya bagus, disampaikan tidak merasa tergurui orang yang mendengar, kan? Itu disebut dengan badi'ah namanya. Badi'ah. Ya. Antum namanya siapa? Lukman. Lukman ini ganteng ya? Ya kan? Ah, sudah. Tahu Mustau. Wisto tahu. Dudu. Dude. Nih, kalau saya bilang begini misalnya ya. Lukman nih ganteng ya. Ini biasa. Tapi kalau saya ganti tampannya Dude aja kalah sama Lukman. Nah. Nah, kalau yang pertama itu kita baru bayan, tapi yang kedua itu sudah menggunakan badi'ah. Jelas ya? Nah, itu nanti dalam rumusan kalimat, dalam penyampaian menjadi penting karena ada beberapa bagian itu yang bisa kita haluskan. Misal, lihat ini ya. Maaf ya. Lukman ini jelek ya. Enak tidak? Tapi kalau kita ganti begini, Lukman rasanya kurang tampan ya. Kurang tampan itu artinya apa? Jelek juga. Tapi kan kita ganti katanya dengan kata yang lebih halus. Jadi rasa keterimanya beda. Nah, itu nanti dalam berdakwah, menyampaikan kalimat termasuk khutbah Jumat, ada bahasa-bahasa itu yang kita penting tata cara memilihnya supaya audiens merasa nyaman untuk mendengarkan itu. Jadi kalaupun terasanya memang menegur, tidak terasa tertegur karena kalimat yang ditata itu ada kehalusan di dalamnya. Tapi mengerti, oh arahnya ke situ. Jelas gak? Jelas ya? Nah, sekarang yang saya garis bawahi dari Eka tadi, saya terjemahkan dulu ini ya. Dari khotobah artinya singkat, padat, dan jelas. Nah, singkat, padat, jelas ini tergantung dari durasinya. Misal, saya mengajar 24 SKS itu bisa 3 SKS-nya taruhlah misalnya 3 jam. Berarti 24 itu 8 jam kan? Ya, 3 jam itu sudah padat. Bagaimana menyingkat 8 jam? Ya, 8 jam disingkat dalam 2 jam singkat tidak? Singkat. Disingkat dalam 15 menit singkat tidak? Kadang-kadang ada materi yang mungkin durasinya 8 jam, kita persingkat 15 menit. Tapi kalau kita singkat sampai 1 menit kan
berapa yang mau disingkat? Ya, paling awal-awal hurufnya kita persingkat, kan? Jadi kan enggak sampai pesannya. Jadi saya ingin katakan, kadang-kadang singkat itu bisa relatif. Nah, untuk bisa kita optimal menyingkat sesuatu, maka yang perlu kita lakukan, berlatih seminimal waktu mungkin. Bisa menyampaikan pesan yang tadinya 10 menit, jadikan 1 menit. Ya, pesan yang 1 jam, jadikan cuma 5 menit. Kalau kita terbiasa seperti itu, maka semua pembicaraan kita itu mengandung isi. Jelas sampai sini? Baik. Inilah khotbah. Kalau kita ingin lakukan pesan singkat padat di hadapan banyak orang, maka dalam gramatikal bahasa Arab, gunakan masdarnya itu menggunakan dhammah, u. U, yang dhamma yang dhammu, sesuatu yang banyak. Jadi khutbah itu satu pesan yang singkat padat disampaikan di halayak, banyak orang. Khutbah itu pesan singkat dan padat disampaikan di banyak orang. Kalau itu kita ingin tujukan pada perempuan atau wakil dari perempuan, maka ganti dhammah dengan kasrah. Karena perempuan itu ciri khasnya kasrah. Ya. Kasrah, kasrah itu rendah, halus, lembut, kecil, pecah. Ya, kasrah zujaj, kaca pecah jadi kecil, jadi lembut. Perempuan kenapa pakai kasrah? Karena ada sifat lembut di dalamnya. Ini di ilmu bahasa Arab, di fiqh lughah. Misalnya laki-laki anta, perempuan anti. Laki-laki jazakallah khair, perempuan killa. Untuk banyakkan khutbah u, untuk perempuan khitbah. Nah, jadi dalam khitbah pun ilmunya tidak perlu panjang-panjang. Ini udah kasih pantun, kasih macam-macam, tapi enggak jelas mau kemana. Hah? Bapak mertua bilang maksudnya apa gitu. Ya, jadi singkat saja. Kalau khitbah itu singkat padat. Kedatangan kami kemari ingin melamar anak bapak. Diterima alhamdulillah. Ya, kalaupun belum diterima, semoga Allah meringankan hati bapak dan melembutkan untuk menerima. Singkat, padat, tepat. Ya. Jelas? Baik. Sudah. Nah, kalau mau ditambahin pantun boleh, boleh. Singkat, padat. Ya, misal kedatangan kami ke sini untuk melamar putri bapak. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau belum pun diterima, mama-mama bawa ke dondong, terima dong. Misal gitu ya. Jadi enggak apa-apa gitu berurai, jalan ini, tapi pas pesannya sampai. Pada kita kasih puisi, kasih ini, kasih pantun sana sini, maksudnya belum jelas. Lalu yang jadi persoalan, tuan rumah bertanya lagi, jadi maksud kedatangan bapak ke sini apa? Padahal sudah jelas datang pun mau melamar anaknya, cuma perlu disuarakan. Nah, suara itu yang disebut dengan apa? Khutbah. Paham? Oke. Sekarang begini, untuk menjadikan yang singkat ini menjadi padat dan jelas. Jelas itu punya dua sifat. Jelas disampaikan, jelas didengar. Disampaikannya jelas gak? Kan? Didengarnya jelas gak? Gitu. Nah, bagaimana menjadikan sesuatu yang singkat kemudian bisa padat dan bisa disampaikan dengan jelas? Satu, nah ini poinnya. Tadi yang mau saya sampaikan, tadi kan saya tanya sama Eka kan? Ini sudah termasuk Al-Fatihah sampai 141 ayat belum? Ya? Dan dugaannya kan baru 5 ayat ya, belum semuanya. Karena itu kita mesti petakan dulu poinnya. Ya, bahasa kerennya itu point of view. Ya, poinnya apa? Point of view. So you have to prepare your point of view before you deliver your speech in front of audience. That is one to translate in English. I think that's the expression of our translating. Idan idza turiduna أن تواصلوا كلامكم إلى المستمعين فأول ما ينبغي أن تهتموا به يعني إخراج النقاط المهمة. فهمتم؟ Kak boleh kembali dulu. Assalamualaikum.
Ya, boleh kembali dulu supaya bisa melihatnya lebih jelas. Kalau mau nulis juga boleh, nanti kita tekankan lagi. Alright, we are going to continue. Paham gak? Saya juga pegel. Ya. Nah ini point of view-nya. Jadi poinnya apa? Yang pentingnya apa pesannya? Maka sekarang saya harus menerangkan tentang satu juz dalam Al-Quran. Satu juz. Satu juz itu kan berarti ada dua surat kan? Ya, juz pertama dari juz pertama. Yang saya maksudkan satu juz ini dari juz pertama. Sesuai dengan urutan mushaf. Satu Al-Fatihah. Yang kedua adalah Al-Baqarah. Ayat 1 sampai 141. Sudah? Al-Fatihah intinya apa? Karena waktu kita cuma 3 menit. Jadi kalau kita bagi khutbah Jumat ada berapa sesi? 2 sesi. Khutbah Jumat ada 2 sesi. Khutbah pertama untuk penyampaian materi. Nanti kita turunkan rukunnya. Khutbah kedua khusus untuk doa, kan? Kalau mau kita bagi rata dengan muatan yang lebih banyak, ya berarti perbandingannya kan 2 banding 1 kan? Ini 2 menit, taruhlah kan? Waktunya durasinya adalah 3 menit. Ini 2 menit. Ini 1 menit. Sekiranya yang ini misalnya agak lebih panjang yang di atas dibandingkan dengan ini, maka ini naikkan. Misalnya 2 menit 30 detik, yang ini 30 detik. Tapi kalau dihitung dengan duduk jadi hitungan, misal ini 2 menit misalnya 10 detik, yang ini duduknya 10 detik, ini tinggal 40 detik. Ya kan? Jadi bisa kita petakan dari awal. Nah, secara singkatnya, kita investasi 1 menit ini untuk duduk dan doa. Jadi kita harus menerangkan inti Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 141 ayat dalam durasi 2 menit saja. Ya. Nah, untuk sampai ke 2 menit ini, dikeluarkan poinnya. Apa intinya di Al-Fatihah? Intinya apa di Al-Fatihah itu? Keluarkan, pembukaan. Ya. Inti Al-Fatihah itu apa? Sudah? Lalu Al-Baqarah. Intinya apa? Ya? Coba semua pegang jam atau handphone. Jam, ada jam? Ya, pasang dari sekarang, begitu bilang saya siap, saya akan coba bicara. Ini saya pun sama, ya, seperti sifat teman-teman. Saya tidak pernah merencanakan. Materi ini juga baru, kita bertemu sekarang. Saya tidak mempersiapkan, jadi mendadak bersama dengan Anda semua. Saya akan menyampaikan misalnya inti Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah kurang lebih selama 2 menit. Ya, sama persis, dimulai dengan rukun-rukunnya. Dari mulai hamdalah, kemudian ke salawat. Ada ikhtilaf sedikit. Jadi khutbah Jumat itu saya sampaikan kemarin kan, 4 rukunnya kan di khutbah pertama. 1 rukunnya di khutbah yang terakhir. Ya kan? Ada ikhtilaf menjadikan tambahan 1 dengan syahadatin di khutbah pertama. Jadi kalau 5 tambah 1 jadi berapa? 6. Saya kemarin bilang 4 kan untuk khutbah pertama itu, kemudian 1 untuk khutbah yang kedua. Yang pokok itu sesungguhnya nanti ada hamdalah. Yang kedua salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wasiat. Yang keempat bagian dari Al-Qur'an atau hadis. Yang kelima ini di khutbah yang kedua ya, sebagai tambahan doa. Yang simpelnya kan seperti itu. Jelas sampai sini? Baik. Mari kita mulai ya. Saya kalau saya bilang siap baru aktifkan. Sudah? Saya langsung ke hamdalah karena assalamualaikum kan tidak dihitung. Assalamualaikum kan langsung duduk ya. Sudah? 1 2 3 siap. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, dalam hidup dan beraktivitas kita harus nantiasa mengawali karena Allah, bersyukur dan memuji Allah. Ingat bahwa kita akan pulang saat hari kiamat kelak. Karena itu kita tingkatkan ibadah, berharap mendapat jalan yang lurus supaya kembali mendapat rahmat Allah seperti digambarkan dalam Al-Fatihah. Untuk itu mari kita mulai dengan meyakini isi Al-Quran, mengamalkannya, mempraktikkan dalam ibadah seperti salat, seperti zakat, seperti Al-Quran, puasa, berorientasi akhirat. Jangan pernah seperti Fir'aun dalam kehidupannya berbuat banyak maksiat. Jangan seperti umat Nabi Musa yang sulit untuk diatur. Jangan seperti kalangan Yahudi yang kadang-kadang pengen menang sendiri. Kita harus teladani dari sejak Nabi Ibrahim yang mendidik Ismail, meninggikan bangunan Ka'bah, berdoa dalam kebaikan. Seperti Nabi Ya'qub dan Ayyub bahkan mengajak keluarganya untuk ingat kepada Allah. Sampai semua kita akan dihisab masing-masing dan semua mempertanggungjawabkan seperti apa yang ia kerjakan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Berapa menit? Ya? Enggak mungkin 2 menit. 1 menit 1 menit 43 detik. Enggak mungkin 2 menit. Gitu. Sudah? Berapa menit belakang? Berapa? 1 menit 30 atau 1 menit 40-an lah. Nah, itu tercakup tidak semua? Jadi Al-Fatihah saya sampaikan, Al-Baqarah saya tutup sampai akhir ayatnya. Ya, tinggal kemudian doa. Nah, itu kurang lebih intinya. Dan saya tidak pernah persiapkan itu. Pokoknya apa yang kemudian kita akan gali, poinnya apa? Kalau kita paham poinnya, kita mengerti. Apalagi insya Allah misalnya hafal ayatnya. Kenapa dimulai pendidikan ini dengan menghafal Al-Quran? Karena intinya ada di Al-Quran. Jadi kalau kita sudah menghafal Al-Quran, itu semua kehidupan itu tampak di depan mata kita. Tanya apa saja, Quran sudah ada di kepala kita. Dan terukur, ini ayat ini. Orang tanya, kenapa di rumah tangga saya begini, ayatnya langsung muncul. Ayat rumah dan ayat tangga. Kan? Nah, kenapa di pekerjaan saya begini, muncul. Ya, dan seterusnya. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menguasai materi. Menguasai materi itu adalah menggunakan semua indera pengetahuan yang Allah berikan pada kita. Yaitu ada pandangan, mata, ada pendengaran, ada hati, akal. Nah, materi yang paling pokok sumbernya itu Al-Quran, tidak ada yang lain. Kalau kita sudah pahami Al-Quran, sudah mengerti Al-Quran, hafal Al-Quran, sudah, inilah solusi kehidupan. Semua hidup tuh kuncinya ada di situ. Sebab dari kita sebelum lahir sampai kembali, semua masalah dan solusi ada di situ semua. Ditampilkan, disampaikan, dijelaskan, diberikan pedoman untuk menyelesaikannya. Semua ada di situ. Jadi cukup kuasai itu. Kalau karya manusia berubah-ubah. Sesuai keadaan, sekarang ada informasi apa, bikin tulisan. Kadang-kadang tulisan sekarang isinya cuma 10%. 90%-nya berita masa lalu. Coba silakan cek, buku manapun yang ditulis pasti ada referensi kan? Referensi itu masa kini atau masa depan? Masa lalu. Tidak ada orang mereferensi masa depan. Sebagaimana buku ini pernah ditulis oleh si Fulan tahun 2050? Tidak ada. Sekarang baru 2023. Pasti mereferensi ke masa lalu. Referensi itu pasti tulisan manusia itu masa lalu. Tapi Allah memberikan kepada kita dengan kalamnya lewat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi kehidupan masa lalu, pedoman masa kini, dan petunjuk masa depan. Manusianya masa gitu. Hah? Itu problemnya tuh. Jelas ya?